Dari metro ini. Ya. Dari metro mau ke sini, tapi lewat Kalianda dulu kira-kira berapa lama? Makin lama lah, itu nggak bisa lama lagi. Ah, dipikir-pikir, kira-kira berapa lama? Karena kan kalau dari metro langsung ke sini kan 1 jam. Ya. Tapi kalau misalnya muter dulu ke Kalianda baru ke sini, ke Bandar Lampung kira-kira berapa lama? Sekarang masih bersama Mas Wios yang dulu pernah ketemu sama saya 2 tahun. Sekitar 2 tahun yang lalu Mas ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Nah ini beliau dari metro, dari metro ke Bandar Lampung mau nemuin lagi karena ada sesuatu yang mau diterapi. Nah nanti kita juga share juga terapinya seperti apa melalui video ini. Nah, namun sebelum kita terapi, kita mau sedikit ini ya Mas ya. Apa? Adakan permainan. Oke, jadi tadi di sini sama-sama ya? Sama istri sama anak. Ini siapa? Ini adik. Saudara. Saudara. Ya, siapa namanya, Mas? Sahrul. Mas Sahrul. Iya. Sama dari metro juga ya? Iya. Ya, dari metro ke Bandar Lampung main karena ada yang perlu diterapi. Nah, sebelumnya aku mau main-main dulu main game sama Mas Wios. Enggak apa-apa, Mas ya? Enggak apa-apa. Ini tak rekam nih enggak apa-apa ya? Enggak apa, oke. Sudah biasa. Oke, sekarang gini Mas. Gini. Percaya nggak sama ilmu yang mukul dari jarak jauh? Itu sih ya, percaya nggak percaya sih sebenarnya Mas Jan. Nggak percaya ya? Nggak percaya kenapa? Belum pernah bukti sih. Belum pernah lihat. Belum pernah bukti juga. Oke, saya juga nggak bisa mukul dari jauh. Yang jelas gini, saya akan ajak Mas Wios main game. Tangannya boleh gini Mas. Gini ya? Tangannya boleh gini, nggak? Ya. Agak kesini, agak melebar kesini. Oh. Terus, udah? Ya. Agak lebar ke sini gini. Oke, tangannya agak ke sini nah. Ya. Oke. Okay. Saya pinjem ini ya. Rokoknya. Panas. Hah? Panas ini. Apa yang dirasain? Panas. Hah? Panas. Serius. Lo biar dibakar yang di sini lo pakai rokok ini. Apa yang dirasain? Panas. Serius. 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 Gak bohong. Beneran. Iya. Gak bohong. Demi Allah. Gak bohong ya. Panas ya. Kok bisa ya? Nah, rokoknya aku kembaliin Mas ya. Rokoknya aku kembaliin. Masih panas? Masih. Ditiup gini Mas. Nah, udah hilang. Ya udah hilang kan? Gak apa kan? Nah, kita lanjut lagi Mas. Konten saya tentang sulap sama tentang hipnotis. Ya Mas, ya sudah tahu lah ya. Oke, jadi gini Mas. Mas Bios tadi rumahnya mana Mas? Metro. Rokok ya dua-duanya ya? Udah lama ngerokok? Ya. Jadi gini, rumahnya metro, metronya mana Mas? Metronya 24B. 24B. Iya. 24B sama kuburan Cina itu jauh. Enggak, enggak jauh dari situ. Enggak jauh dari situ. Pokoknya 24B itu ya. Dari metro ke sini tadi berarti berapa lama tadi? Kurang lebih 1 jam. 1 jam lewatnya lewat mana? Lewat Gading Utama sih. Lewat Gading Utama. Iya. 1 jam ke Bandar Lampung 1 Bandar jam. Ya. Nah, kalau misalnya dari metro ini. Iya. Dari metro mau ke sini tapi lewat Kalianda dulu kira-kira berapa lama? Makin lama lah itu nggak bisa lama lagi. Ah, dipikir-pikir kira-kira berapa lama? Karena kan kalau dari metro langsung ke sini kan 1 jam. Ya. Tapi kalau misalnya muter dulu ke Kalianda baru ke sini ke Bandar Lampung kira-kira berapa lama? Satu lemparan, satu ini. Oke, ini karena di pinggir jalan, ini lagi di kafe, suaranya agak-agak bingsing. Jadi,
Nah ini kondisinya mas siapa noh? Mas Wios ya? Mas Wios. Nah, cara bangun ini gampang. Sampean tepuk jidatnya sambil bilang bangun. Apa mas? Apa ya? Rokok-rokoknya mana tadi rokoknya? Ini jatuh. Ini. Rokok dibuang-buang loh. Eman ini jatuh. Sempen. Masih ya? Masih. Rokok enak. Enak ah? Enak. Enak. Rokok. Enak. Nikmatin aja. Cuman enggak rokok. Enggak habis. Enggak. Rumah deketan juga. Agak jauhan. Rumah jauhan. Tapi saudaraan ya. Iya. Saudaraan. Kalau siapa namanya Mas Wios itu enggak percaya hipnotis ya. Belum percaya dan enggak percaya. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Terus kalau ngelihat respon di TV-TV itu gimana sih? Biasa aja. Kau pernah nonton TV? Nah. Acara apa itu? Operan Japa. Acara apa? Operan Japa. Operan Japa. Oh, yang itulah artis itu ya, misalnya. Itu percaya nggak? Nggak percaya? Nggak. Nggak percaya? Nggak percaya? Operan Japa itu nontonnya di mana? Di TV. Di TV. Di TV, TV apa sih yang paling disukai? Indosiar. Indosiar? Iya. Oh. Indosiar. Indosiar apa Trans 7? Operan Japa Trans 7. Trans 7. Mulai kuning deh. Enggak, Mas, kita kan di sini main game aja sebelum kita nanti lanjut ini terapi ya. Enggak apa-apa kan ya? Apa-apa. Jadi gini, Mas. Pernah sekolah ya? Pernah. 1 tambah 1 1. 1 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. 2. 1 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 ya. 2 tambah 2 dikurang 3 ditambah 4 tidur. Plus ya. Plus banget. Nah. Biarin aja. Nanti sampai kita ini sebenarnya kayak gini, kalau misalnya kita tinggal pulang asal di pening ya bisa sampai pagi. Tinggal kita program aja. Rokoknya jatuh ya? Ya. Udah. Anaknya udah mulai rewel, nanti kita langsung kita ke rumah, kita terapi ya. Ini Mas Wios masuknya enak ini. Udah. Untuk orang yang saya sentuh, hitungan ketiga nanti bangun dalam keadaan sehat dan lupakan semua kejadian yang ada. Bangun dalam keadaan kondisi yang lebih sehat, segar bugar, dan lupakan semua kejadian yang lebih ada. 1, 2, 3 buka mata, lupakan semuanya. Gak apa ya? Gak apa. Rokok lagi, Mas. Dupin. Mas, siapa namanya? Mas apa? Mas Wios. Mas Wios ya, Mas Wios. Jadi nanti malam ini minum tempat saya apa langsung pulang? Langsung pulang lah. Langsung pulang. Ya. Ini sudah jam 8. Jam 8 nanti mungkin terapinya 1 jam atau 1 jam lebih. Selesai sekitar jam 10 lah bersih waktunya. Langsung mau pulang ke Metro. Pulang. Oke, yaudah kita lanjut terapi. Mas Bios, karena anaknya udah mulai rewel juga, tungguin istrinya juga. Ya. Biar gak kemalaman juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.